Takbir! Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق من رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين ومنعم الشاكرين وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى هاديا وبنى البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركة وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصبرك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله تمسكلي سيشكر على الله سبحانه وتعالى dapat hadir ke masjid tuan-tuan yang penuh dengan keberkatan ini dan saya ucap terima kasih pada ahli yatun kuasa Masjid Jami' An-Najah menjemput saya berkongsi apa yang sedikit saya tahu dan saya belajar daripada tuan-tuan guru. Mudah-mudahan yang sedikit ini mendapat manfaat yang banyak untuk diri saya dulu dan kita semua insyaAllah. Dan terima kasihlah ayahanda Tuan Imam kita memperkenalkan sikit saya pada tuan-tuan. Saya mengaji dengan Syekh Nuruddin lagu itulah nah. Cuma bukan ulama lah, mohon maaf, saya orang biasa saja nah. Saya ni bawa selipar ulama, bukan ulama tapi bawa selipar ulama. Kalau Syekh Nuruddin pergi kat mana, saya bawa lah kalau kesempatan dengan beliau nah. Saya juga bubuh nasi dalam pinggan ulama, itu tugas saya lah. Kalau Syekh Nuruddin pergi mana-mana, saya ada. Biasanya kalau Syekh duduk tepi, kerusi sebelah kanan tu mesti selalunya kosong. Tu saya selalunya duduk tang tu. Saya akan buh nasi dalam pinggan ulama nah. Gitulah. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun. Saya mohon izin dululah pada ulama-ulama, pada tok-tok guru, tuan-tuan guru, para asatidah untuk bercakap di hadapan inilah. Sebenarnya tak layak cuma diprogramkan lagu ni, maka saya jadi tetamulah pada tuan-tuan. Dan dalam tetamu ni, orang Arab kata ad-daifu al-mayyitu. Tetamu ni dia umpama mayat. Mayat bila dah meninggal, boh tang mana kepala dia, dia tak boleh nak lawan. Kalau boh sebelah utara, utara, selatan, kanan, kiri, timur, barat, lagu tu lah. Nah, jadi saya sebagai amanah sahajalah untuk berkongsi. Pandai tu tidak,
sama-sama ingat untuk diri saya, kerana telinga saya paling dekat dengan mulut saya. Kesempatan pagi yang ada ni, kita nak tengok sama-sama bisyarat fi subhi, kegembiraan-kegembiraan yang ada pada waktu subuh. Banyak sangat perkara ajaib dan ganjaran yang besar Allah bagi pada waktu subuh, sehingga ada ulama menulis kitab Al-Bisharat fi Subhi, berita-berita gembira pada waktu subuh. Saya nak ambil beberapa sahaja untuk saya dapat amalkan terlebih dahulu, dan sama-sama kita insya-Allah sampaikan pada yang lain juga. Pertama sekali, waktu subuh lagu ni. Waktu subuh lagu ni adalah waktu yang sangat mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin waktu fajar. Waktu fajar macam ni lah. Nah, mulianya Nabi lahir tu waktu tu dah mulia. Memang Allah sengaja pilih waktu tu, sebab malam punyai kelebihan dia, siang punyai kelebihan dia. Bila bertembung siang dengan malam, bertembunglah kelebihan antara dua waktu ini, dan lahirlah Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam pada waktu yang sangat mulia ini. Kerana itu ulama ketika bahas solat apa paling mulia, ada yang kata solat asar. Pasal solat asar itu berada di tengah-tengah waktu. Hafidhu ala salawati was salati til wusta, peliharalah akan salawat-salawat, akan solat-solat dan solat pertengahan. Ulama al-mufassirin mengatakan pertengahan itu adalah solat asar. Tinggal lagi banding dengan solat subuh, ulama katakan lebih lagi solat subuh. Pasal apa? Pasal solat subuh ini kelebihannya sangat luar biasa. Nabi sebut man sallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang solat dua solat sejuk, dia masuk syurga. Dua solat sejuk ni, pertama solat subuh, memang sejuk waktu ni. Yang kedua solat asar, sebab waktu tadinya tengah hari panas, maka waktu asar dia redup. Pasal itu disebut dua solat sejuk. Siapa yang solat dua solat sejuk, maka dia masuk ke dalam syurga. Ini umum, sama ada sembahyang berjamaah ataupun sembahyang seorang-seorang. Lebih lagi lah sembahyang berjamaah, sama ada di rumah ataupun di masjid. Lebih lagi di masjid, sebab banyak lagi fadilat. Nah, yang penting sembahyang subuh dengan sembahyang asar, pahalanya adalah masuk syurga orang itu. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Sebelum itu lagi, di awal subuh lagu ni ada dua sembahyang yang Nabi sebut rak'atul fajri khairun li minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih aku cintai daripada dunia dan segala isinya. Apa yang ada dalam dunia? Kekayaan di daratan, di udara, di lautan, dalam bumi. Nabi katakan kekayaan semua ada dalam semua ni. Kalau di udara tu, nah, kalau dekat daratan ni dengan banknya, dengan duitnya, dengan mahligainya, keretanya, kebunnya, dengan sawahnya, dengan pelbagai kemewahan dan harta benda, itu baru di daratan dengan emas, perak dan sebagainya. Kalau di udara dengan pesawat, dengan Maxis, dengan Air Asia, dengan Malindo, dengan Selcom, apa serba-serbi keuntungan yang ada di udara. Demikian dalam lautan, demikian dalam tanah, dengan petroleum, emas, biji, apa tu ada. Nabi katakan dua rakaat sebelum subuh lebih aku cintai daripada dunia dan segala isinya. Itu baru dua rakaat sunat, belum subuh lagi. Dua rakaat sunat, belum subuh lagi.
lebih aku cintai daripada dunia dan segala isinya. Kalau Nabi yang berbicara, Nabi yang paling faham tentang syarak dan rahsianya dan faedahnya dan hikmahnya, sudah pasti faedah dan ganjaran sangat besar. Sehingga ulama katakan, antara yang disebut oleh Syekh Dawud Al-Fattani dalam kitab beliau Wasayal Abrar, usahakan kamu. Demikian disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Nuzhatul Majalis, usahakan bila sembahyang sunat sebelum subuh, maksud kata masuk fajar sadiq. Fajar sadiq iaitu masuk subuh lah. Kalau fajar kadhib, ada cahaya fajar, dia menegak daripada selatan ke utara, dia halu-halui. Bila kita tengok, masuk lagi. Kalau kata tak masuk, dah keluar cahaya. Kalau kata masuk, duk gelap lagi, dia tak main. Dia punya cahaya tu, fajar tu, dia tak main. Dia macam bohong saja. Pasal itu disebut fajar bohong. Fajar kadhib, dia bohong. Nah, kita duk, masuk lagi, masuk lagi. Lagu tu, pasal itu disebut fajar bohong. Satgi, bila masuk sungguh-sungguh subuh, kita tengok ada cahaya melintang, dan cahaya tu melimpah di atas bukit, atas jalan raya, atas rumah, bangunan, atas gunung. Ini sungguh fajar masuk waktu subuh. Pasal itu disebut fajar betul. Tadi fajar bohong tak betul. Ini fajar betul. Pasal itu disebut fajar sadiq. Tadi kadhib, ini sadiq. Nah, masuk saja, bermulalah yang kata sembahyang sunat sebelum subuh itu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut, dan Syekh Daud Al-Fattani sebut, bahawa usahakan rakaat pertama waktu sembahyang sunat tadi, rakaat pertama baca suratul Fatihah, kemudian alam nashrah laka sadra, surah Asy-Syarah ataupun Al-Insyirah. Yang kedua, suratul Fatihah dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dua surah itu jangan ditinggalkan. Pasal ulama sebutkan, man qara'a alam bi alam lam yusibhu alam. Siapa baca rakaat pertama alam nashrah laka sadra, balas dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, lam yusibhu alam, tak ada apa yang boleh menyakitinya pada hari itu, termasuk dari manusia, dari jin, haiwan, binatang, apa serba-serbi selamat di hari itu. Ini penindin awal pagi. Penindin awal pagi baca surah alam, surah Asy-Syarah ataupun alam nashrah laka sadra dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baca sampai habis, jangan kepala saja. Baca sampai habis, jangan satu ayat je Allahu akbar terus, itu tak jadi. Di alam nashrah sampai habis, alam tarakai sampai habis. Disebut di dalam beberapa kitab, antaranya Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Tidak mengapa kalau kita baca rakaat pertama surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan rakaat kedua dibaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, boleh juga. Ataupun yang dilakukan oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalunya, Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau katakan, saya bertamu 2 bulan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling selalu saya dengar Nabi baca ketika waktu subuh tu, sebelum subuh solat tadi tu, paling selalu saya dengar Nabi baca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua qul huwallahu ahad. Itu paling selalu. Pasal apa? Wallahu alam bisawab, kita tak tahu hakikatnya, cuma Nabi dan Allah Azza wa Jalla saja yang tahu. Tapi bila kita tengok surah qul ya ayyuhal kafirun, al-kafirun surah tentang akidah, Al-Ikhlas tentang akidah juga. Nak pasakkan, kuatkan, mantapkan, kemah akan akidah kita di awal pagi. Pasal kalau akidah itu mantap, hal lain tak apa. Kalau dok main lagi, Allah atas langit,
Allah ada mata tapi mata tak seperti mata manusia. Allah ada telinga tapi telinga tak seperti telinga manusia. Allah ada betih, ada jari-jari. Hak ni tak kenal Allah lagi. Tok guru kita, Tuan Guru Haji Saleh almarhum, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau kata hak ni tak kenal Tuhan lagi. Sama dengan Tuan Guru kita Baba'i sepanjang dengan Babeli sekian sekian, sama hak ni tak kenal dengan Tuhan lagi. Pasal apa? Hak kata mata, telinga, jari, atas, atas, bawah, apa semua, hak ni makhluk. Makhluk dalam dua yang kita kenal, satu jirim, satu arad. Jirim dengan arad. Selama mana tak boleh nak kenal makhluk, tak kenal Allah. Dan kalau kenal Allah pun, mungkin Allah yang dikenalnya itu, dia mentashbihkan Allah, menyerupai Allah dengan makhluk, ataupun mentajisimkan, memberi anggota badan kepada Allah yang sebenarnya makhluk, kerana tak kenal makhluk. Kerana itulah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau sebutkan, la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah itu kalau tak kenal siapa yang diibadahkan. Kerana itu kita mengaji sifat 20. Allah mendengar dengan sifat. Apa nama sifat itu? Kalau ikut cara manhaj Pak Da'i, tariq Pak Da'i, Allah melihat dengan sifat perlihat. Kita biasa mengaji melihat, paling paling betul terjemahan paling tepat, Allah melihat dengan sifat. Apa nama sifat itu? Sifat perlihat. Allah mendengar dengan sifat. Apa nama sifat itu? Sifat pendengar. Allah berkata-kata dengan sifat. Apa nama sifat itu? Sifat berkata. Ha, lagu tu. Siapa yang alim dan tahu mendalam ilmunya dengan perkara ini, insyaAllah selamat. Kalau duk kata Allah melihat dengan mata, ini nama alat. Allah melihat bukan dengan alat tapi dengan sifat. Tinggal lagi sifat itu, ha, dua cara terjemah tadi itu, hak paling tepat, Pak Da'i. Dalam kitab beliau, Bakuratul Amani, yang kata per sifat ma'ani yang tujuh itu. Nah, ni sedikitlah masuk pasal apa, duk risau juga lah ni. Nah, ustaz-ustaz sekalipun duk cerita Allah ada teh langit, Allah dekat arash, Allah turun ke langit dunia satu per tiga. Mana-mana perkara ataupun ayat ataupun nas mutasyabihat yang boleh mewahamkan seseorang tergambar dalam fikiran dia Allah itu ada jisim seperti manusia, ini nama waham. Dalam ilmu akidah, kalau sampai waham pun tak boleh, dia kena ditakwilkan, sama ada takwil tafsili ataupun ijmali. Nah, sedikit sajalah supaya akidah kita betul-betul mantap. Sebab Allah tidak seperti makhluk, laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Sebab itu Allah dahulukan tanzih, laisa kamithlihi syai' itu tanzih, wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Supaya jangan kita kata Allah mendengar dengan telinga, pasal kita tak samakan tadi Allah dengan makhluk. Dan Allah Maha melihat, supaya kita jangan kata Allah itu melihat dengan mata. Nah, bersihlah sama-sama ya i'tiqad kita. Nah, kerana itu mengaji sifat 20 itu wajib untuk kita kenal Allah, supaya betul-betul Allah yang kita kenal itu tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang tertentu beranggota badan, tapi tak seperti dengan anggota manusia. Ini tak diajak oleh ulama-ulama kita ahlu sunnah wal jamaah. Nah, yang pertama, usahakan kita sama-sama, apa dia? Sembahyang sunat sebelum subuh. Kerana pahalanya itu Nabi sukai daripada dunia dan segala isinya. Sehingga ulama katakan dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, kalau selalu dibuat, tiba-tiba sampai masjid orang dah sembahyang subuh lagu ni, nah, maka boleh diqadha nanti sembahyang itu. Cuma qadha-nya bila? Qadha lepas subuh terus boleh. Tapi kerana ada qaul yang mengatakan haram untuk buat sembahyang sunat dalam waktu tahrim, maka kita jangan buat waktu tahrim lah. Kullah ni waktu tahrim lah ni, pasal kita ada sembahyang subuh tadi. Bila waktunya kita nak sembahyang nanti elok, boleh semula lepas daripada waktu tahrim,
Ha, lepas waktu subuh. 1 jam 20 minit daripada waktu subuh, ha, keluar matahari. Dia punya ni keluar muncul. Dia punya bulatan tu keluar daripada tempat dia. Ha, ni namanya waktu syuruk. Waktu tu syuruk, tapi sembahyang isyrak belum lagi. Ha, ni kata ulama jangan sembahyang lagi. Pasal kita kerana berada di dua tanduk syaitan. Maka hendaklah dalam kitab lama kata, hendaklah matahari tinggi satu galah. Ataupun satu taman, satu tombak. Ha? Tinggi matahari tu. Lah ni tak ada lah orang bawa tombak. Selagi Tuan Iman bawa tombak kat luar, habis lari kita. Ha? Jadi hitungan moden dia 16 minit ataupun 17 minit. Itu yang disebut oleh Al-Habib Zain Ibn Ibrahim Ibn Sumait, seorang alim besar ini, di Madinah. Orang-orang Indon asal lama mengaji dan besar dekat Yaman. Kemudian lah ni duduk dekat Madinah, masih hidup lagi, berumur tapi alim, Masya Allah. Jadi 1 jam 20 minit keluar matahari, naik 16 ke 17, kita ambil 17 lah, ihtiyat, hati-hati. 1 jam 37 minit daripada waktu subuh masuk, itulah namanya waktu sembahyang sunat isyraq. Cuma ulama khilaf apakah kalau sembahyang tu, apakah nama sembahyangnya. Kalau ikut Imam Al-Ghazali rahimahullah, sembahyang sunat isyraq dahulu 2 rakaat, 4 rakaat berhenti sah, baru kita sembahyang duha. Sebab dalam kaedah kita mazhab Asy-Syafi'i sebut, ma akthara fi'lan akthara fadla, apa yang banyak dibuat dapat banyak pahala. Adapun jumhur ulama mengatakan sembahyang tu, kalau sembahyang tu juga namanya sembahyang duha, sebab ia solat dalam waktu duha. Itu khilaf ulama lah. Masya Allah, boleh diqadha kalau selalu, syarat dia kena selalu lah. Maksud kata dah banyak tahun kita main sembahyang sunat sebelum subuh ni, tiba-tiba hari tu kita main lambat, orang dah sembahyang subuh, boleh diqadha kan. Tapi syarat dia mesti selalu. Kalau seminggu buat, sebulan tinggal, ya itu tak boleh. Sebulan buat, setahun tinggal, ya itu tak boleh. Pertama. Yang kedua, ada sunnah Nabi yang jarang kita buat. Saya pun jarang, tadi pun tak buat. Pasal itu sembahyang sunat, sunat buat kat rumah. Sembahyang sunat, sunat buat di rumah. Pasal apa? Ada satu sunnah Nabi jarang kita buat. Ini disebut di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah kepada Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kitab Maraqil Ubudiyah, syarah kitab ni, yang mensyarahkannya Syekh Muhammad Ibn Umar Nawawi Al-Bintani, seorang alim besar. Sunnah ni apa? Nabi biasa lepas sembahyang subuh, sembahyang sunat sebelum subuh tadi ni, Nabi akan baring sat, mengiring sebelah kanan. Hal ni jarang kita buat. Mengiring sebelah kanan. Mengiring, rusuk sebelah kanan dan menghadap kiblat, dada menghadap kiblat. Baring lagu tu. Sat dah, jangan lama, jangan buah bantai. Jangan bubuh tilam sat lagi sembahyang subuh pukul 9. Tangan lagu ni. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah tadi, kenapa buat lagu ni? Kerana Nabi buat lagu tu. Nabi buat lagu tu. Kita buat. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau benar cintamu kepada orang yang kau cintai, pasti kamu taat pada dia. Karena orang yang cinta pada orang tu, dia akan taat. Apa yang dia buat, dia buat. Ni Nabi buat. Ini kan Nabi. Kita disuruh ikut orang yang baik-baik. Fatashabbahu fa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Hendaklah kamu berusaha mencontohi orang yang mulia walaupun kamu tak seperti mereka. Kerana mengikuti, mencontohi, meneladani orang yang mulia, itu adalah satu kejayaan. Ni ikut orang yang mulia. Lagu mana kalau ikut Nabi? Kalau ikut Nabi lebih lagi. Nabi buat lagu tu, kita pun buat yang sama tu, sunnah. Bila sunnah apa? Nabi sebut pahala sunnah di akhir zaman, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Siapa yang hidupkan sunnah, satu sunnah di akhir zaman, zaman kita lah ni, zaman banyak kemusnahan, banyak kefasadan, baginya pahala satu mati syahid. Nah, mati syahid bukan senang, berperang apa semua. Hadis lebih kuat, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Siapa yang pegang betul-betul dengan sunnah di akhir zaman,
sunnah ni banyak macam dah nah, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, tu macam-macam lah. Sebab sunnah tu maksud dia ma sadara 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam qawlan aw fi'lan aw taqriran mimma laysa min al-umuri at-tabi'iyyah. Sunnah tu apa? Apa sahaja yang terbit daripada nabi, perkataan ke, perbuatan ke, pengakuan ke, asalkan bukan perkara yang lumrah. Perkara yang lumrah ni kedipan mata, hak tu kita tak boleh nak ikut nabi kedipan mata nah. Demikian turun naik nafas tak boleh lah. Darah bergerak hak tu tak boleh lah. Tapi yang lain daripada tu, tu sunnah nabi. Cara nabi pakai sorban, nabi pakai ridak, nabi pakai cincin eh? Nabi menganan-nganankan dalam urusan hak tu, rujuk kitab Syama'il lah. Naam, bagi dia pahala 100 mati syahid. Ha ni, buat lagu tu, buat ni, baring sat je. Tak payah baca apa, tak apa. Itu sudah jadi sunnah nabi. Satu. Ulama sebut eloklah kita baca apa-apa, elok nah daripada kita duduk saja lagu tu. Memang sunnah nabi. Nah, bila kita baring rusuk sebelah kanan ni baca apa? Kata ulama dalam kitab tu, nanti rujuk kitab Maraqil Ubudiyah. Baca 3 kali. Allahumma ya Rabb Jibril wa ya Rabb Mikail wa ya Rabb Israfil wa ya Rabb Sayyidina Muhammad ajirni minan nar. Ha tu baca 3 kali. Tak lama mana. Nah, kalau saya tengok ha ni nah. Saya tengok jarum saat tu nah. Allahumma ya Rabb Jibril. Bergerak tak bergerak jarum saat ni? Macam tak bergerak nah. Nah, saya tengok jam saya. Allahumma ya Rabb Jibril wa ya Rabb Mikail wa ya Rabb Israfil wa ya Rabb Sayyidina Muhammad ajirni minan nar. Nah, saya baca lagu tu tadi 10 saat. Baca 3 kali. Maksud kata kita baring tak ni ni? Ha, 3 kali, 3 10 darab dengan 3, 30 saat lah, setengah minit. Nah, bukan setengah jam ni, setengah minit. Sekejap kita pergi masjid. Nah, itu maksudnya. Kalau kita buat lagu tu tu, kita amal sunnah nabi, pahalanya besar. Satu. Yang kedua, kata Sheikh Omar Nawawi Al-Bintani, itulah cara nanti kita dimasuk dalam kubur. Bila kita buah lagu tu tu, kita teringat, ya Allah, macam inilah saya dalam kubur nanti. Mengingatkan akan kematian. Kafa bil mauti zikra. Cukuplah dengan kematian itu satu peringatan yang baik. Lidu lil mauti babnu lil kharabi liman nabni wa nahnu ila turabi. Kita lahir ke dunia ni, kata al-mutanabbi, adalah untuk kematian. Kenapa kamu mahu membina akan sesuatu yang mewah walhal nanti itu runtuh? Ah, lagu tu nah. Likulli atin qarib, setiap yang datang itu dekat. Imam Ghazali kata, apa dia sesuatu yang dekat? Nama dia kematian. Kematian. Wa mal mautu illa rihlatun ghayra annaha min al manzil al fani ila al manzil al baqi. Tidaklah yang namanya kematian itu melainkan ia adalah perpindahan daripada dunia yang fana kepada dunia yang kekal. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyadah. Tang mana pun kamu nak lari daripada kematian, maka kamu tak boleh lari dah. Pasal kematian akan mai datang jumpa dengan kamu. Lagu mana pun hak nama kematian itu nah. Baik, itu yang pertama. Yang keberapa? Yang kedua. Pertama tadi sembahyang sunat sebelum subuh, baca rakaat pertama alam nashrah laka sadrak balah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ada, atau rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun balah qul huwallahu ahad, atau inna anzalnahu fi lailatul qadar balah alam tara kaifa. Tiga itulah. Pusing-pusing lah. Nah, esok mula dulu dengan qul ya, dengan qul huwallah. Esok lusa pula dengan alam nashrah alam tara kaifa. Lepas lusa apa tak tahu, tulat ke? Ha, tulat baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, kemudian alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi. Lepas tu tak baca
Lepas saya tidur pukul 10, nak bangkit pukul 10. Lagi itulah, pusing-pusing. Hak kedua, lepas kita solat, baring sebelah kanan saat baru kita pergi masjid. Nah, dua. Tiga, sembahyang subuh berjamaah. Ini jangan tinggal. Sembahyang subuh berjamaah. Sebab Nabi sebut, man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama layla nisfah, wa man salla subha fi jama'atin faka'annama qama layla kullah. Siapa sembahyang isya' berjamaah, paling kurang dua orang, dan paling kurang sebelum imam bagi salam, dan kita ikut kira berjamaah lah tu, bagi dia pahala seumpama dia bangkit separuh malam. Kalau kata isyak lah ni pukul berapa lah ni, pukul 8.13, 8.13 lepas dia sembahyang tu, pukul 8.30 tu dia mata mengantuk, terus tidur dia ni, walaupun dia tidur, dalam buku catatan amal dia seumpama dia tak tidur dan dia kerja sembahyang daripada mula maghrib tadi sampai pukul 12, sampai tengah malam, pasal dia dah sembahyang isyak berjamaah. Nah, lebih lagi siapa sembahyang subuh berjamaah macam kita lah ni, alhamdulillah, pahala dia seumpama malam tadi tak tidur malam, malam tadi tak tidur, walaupun dia tidur lepas isyak, tidur mengantuk, dah cendol 2 bungkus, nyecah ketiau 2 bungkus, habislah. Nah, akal kathir, orang Arab kata akal kathir kasul, akal kathir kasul, makan banyak jadi malas. Ha, lagu tu lah. Ha, Masya Allah, Syekh Fahmi Zamzam, guru kami, nah, dia cerita, dia Kedah, dia kata dia jumpa kawan dalam satu majlis kenduri. Tu dia kawan dia makan, pinggan penuh nasi. Dia tak pernah tengok lah, kata. Ni cerita dia lah. Habis majlis, Syekh Fahmi pergi majlis lain, kenduri lain. Bila unduk-unduk kereta tu, ada kereta kawan tadi pergi sama. Ha, majlis mula-mula tadi, tu dia balun. Ha, penuh. Bila dah makan ni, majlis pertama ni. Bila dah makan, dia kata, kenyang ni, habak kat Ustaz Fahmi, Syekh Fahmi. Dia kata, kenyang. Kata, tak tahu nak buah tang mana. Kenyang sangat, tak tahu nak buah tang mana. Ha? Syekh Fahmi pergi majlis lain, kenduri lain, unduk-unduk kereta lah, ada lagi kereta dia sama, kenduri kedua tu, dalam duk kata hak mula-mula tu dia kenyang, tak tahu nak buah tang mana, dan dua pinggan lagi. Syekh Fahmi kata, tak pernah tengok, kata, wah, makan lagu ni lah. MasyaAllah, ni sajalah cerita kita. Allah dah bagi, ada orang tu boleh makan banyak, ada orang makan sikit lah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala makan sat je, sikit je, dan beliau tak makan buah, beliau minum air bila waktu tengah malam, lepas tu tak makan. Imam Nawawi, nah, Allahu Akbar. Ada orang di Johor, seorang ulama besar di Johor, dia antara amalan dia, dia tak pernah tinggal puasa hari-hari putih, hari-hari putih, bukan orang putih, hari putih. Hari putih ni 13, 14, 15. Pasal apa disebut hari-hari putih? Ada dua sebab. Pertama, dalam kitab fiqah kata, kerana malam pada hari-hari putih tu, malam 13, hari putih 13, malam dia tu bulan dia mengambang elok, bulan cerah elok. Pasal tu cahaya dia tu melimpah, macam memutihkan dunia ni. Pasal itu disebut hari-hari putih. 13, 14, 15. 15 itu purnama. Nah, satu lagi disebut dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, Al-Imam Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau sebut, kenapa disebut hari-hari putih? Pasal pada hari ke-13, pada ketika Allah turunkan Nabi Adam AS daripada syurga, turun ke dunia, kena cahaya matahari, gelap badan Nabi Adam, gelap betul. Lalu Allah katakan, sum 13, puasa kamu hari ke-13. Ketika Nabi Adam puasa hari ke-13, 1/3 badan Nabi Adam jadi cerah elok. Puasa hari ke-14, 2/3. Puasa hari ke-15, elok cerah.
lebih cerah daripada biasa. Pasal itu dia sebut hari cerah, hari putih. Nah, tu asal asal muasal. Saya nak cerita ada seorang ulama keturunan Jawa dekat Johor. Dia amalan dia hari-hari putih ni tak pernah tinggal puasa. Cuma nak habaq mai cara dia sahur. Sahur pada malam 13. Nah, 12 malam 13 tu. Sahur dia 3 kepai nasi putih. Nasi putih tu 3 kepai ya. 1 2 3. Hak tu ya. Minum air puasa. Buka puasa tak boleh buka hal lain. Ini cara alim ulama amai cara sendiri nak kawai nafsu nah. Makan hanya 3 kepai nasi. Nah, yang kata apa nama ayam kurma, ayam percik, lem chop, yang kata sambal, hal tu tak ada. Dia makan 3 kepai tu. 1 2 3 3 kepai tu. Malam kedua buka apa ni sahur dengan 2 kepai nasi, bukan kata tambah, makin turun 2 kepai nasi. Nah, buka puasa 2 kepai nasi. Malamlah dengan 1 kepai nasi dan buka puasa 1 kepai saja. Nak bagi apa? Bagi darah kita. Ni siapa mohon maaf nah, ini mujarab untuk orang yang pemarah. Kalau orang marah ni. Nah, elok lagu tu. Pasal apa? Dia boleh bersihkan hati dia. Antaranya lah banyak lagi rahsia-rahsia lain. Masya-Allah. Yang kedua tadi kita yang ketiga tadi sembahyang subuh berjamaah. Alhamdulillah macam ni. Pasal siapa solat subuh berjamaah, dia dapat pahala seumpama bangkit malam. Siapa orang dekat sini tempat kita ni tak pernah tinggal sembahyang malamnya setiap malam. Nah. Dan sepanjang malam, bukan setiap malam saja, sepanjang malam. Mungkin payah nak cari nah. Ada. Tapi payah nak cari. Kalau ada pun mengantuk nah, bangkit malam sembahyanglah 2 rakaat. Nah, 5 minit. Tapi tidur 3 jam. Bangkit lagi 2 rakaat, tidur 1 jam. Nah. Maksud saya ni daripada mula maghrib sampai subuh. Hak tu nama kata malam. Tak ada orang kalina, mungkin payah nak carilah. Kalau ada pun boleh bilang dengan jari. Tapi hari-hari kita dapat pahala ni. Lagu mana? Sembahyang subuh berjamaah jangan tinggal. Nah, baik. Yang keempat, waktu sembahyang subuh sebelum bila kita salam nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kaki jangan dirongkaikan. Lagu mana kita duduk lagu tu, jangan rongkai kaki. Duduk paling sunnah, duduk tawarruk. Paling sunnah sekali. Duduk tawarruk. Kaki kanan dipacak, kaki kiri dia ke bawah, punggung duduk atas kaki kiri. Kaki kanan dipacak elok, tegak. Kalau boleh lah, saya tahu apa nak boleh lah. Badan dah sedap lagu ni. Nah, mungkin mengaji boleh kan? Terpacak. Hak tu paling sunnah. Tu namanya duduk tawarruk. Kana mutawarrika. Itu hadis. Adalah Nabi duduk, cara duduk tawarruk. Kalau tak boleh duduk iftirash pun tak apa. Nah, duduk lagu mana pun tak apa. Tapi jangan rongkai. Hatta duduk atas kerusi. Jangan ni kalih-kalih kaki nah. Sebab Nabi sebut man qala hina yusbih. Siapa yang baca lepas dia sembahyang subuh 10 marat, 10 kali. Qabla an yatakallam, sebelum dia sembang berkata-kata. Yang kedua syarat, wa huwa thani rijlai, kaki dia tak dirongkaikan. Dua syarat. Pertama, dia jangan sembang lepas salam. Kalau sembang walaupun berapa patah perkataan, pahala ni hilang. Contoh assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali kita minum sama nah. Baiklah. Ha tu batal pahala dia. Pahala hak ni batal. Nah. Dan kaki jangan rongkai. Hak ketiga kena solat subuh lah. Jangan tak solat subuh. Hak ni memang khas nak solat subuh dengan maghrib. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wahu ala kulli syai'in qadir. Apa ni? Ayahanda Tuan Imam kita baca tadi ni. Baca 10 kali. Kaki jangan dirongkai. Di rumah baik, masjid baik. Berjamaah baik, seorang-seorang baik. Sembahyang qada baik. Sembahyang apa nama wajib baik. Nah, jangan dirongkaikan. Siapa baca ni sekali dia baca, Nabi sebut kutiba lahu 10 hasanat
ditulis baginya sekali baca tu 10 kebaikan. Wa maha anhu asyru sayyiat, dipadamkan baginya 10 kesalahan dia dosa. Wa rufi'a lahu asyru darajat, diangkatkan akan martabatnya dalam syurga 10. Itu sekali baca. Kan tadi kita baca 10 kali. Itu untuk subuh, maghrib pun sama. Jangan tinggal ya. Jangan tinggal. Kalau kata kita sembahyang, imam baca 3 saja. Tak apa, biar pi imam. Biar imam 3. Kita campur 7. Nah, lagu tu. Kalau imam baca bertaranum, la ilah, kita dah bergegak kat belakang. Kaki sakit. Tak, kita laju sikit tak apa, masuk gear 2, gear 3 pun tak apa. Yang penting 10 kali. Nah, sama-samalah. Tolong peringat benda ni, ini juga sunnah Nabi. Sunnah ni jarang dia buat. Bila kita buat tu, masya Allah, pahala besar tadi. Nah, yang ketiga, yang keberapa dah, keempat, 7 saya berhenti. Nah, yang kelima, pertama tadi sebelum subuh sembahyang sunat 2 rakaat subuh, baca yang kita sebut tadi. Yang kedua, baring sebelah kanan mengiring. Yang ketiga, sembahyang subuh berjemaah. Yang keempat, lepas salam jangan rongkai kaki. Yang kelima, lepas 10 kali kita baca, bacalah Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Ni untuk subuh dan untuk maghrib saja. Hal lain 3-3 tak apa, sebab ni sunnah Nabi. Pasal apa kita baca 7? Pasal pintu neraka ada 7. Siapa baca 3, bila kata nak katup yang 4? Dia kena hari tu juga katup yang 7-7 tu. Pasal tu kita baca 7. Itu yang kelima. Kemudian seterusnya, yang keenam. 7 saya berhenti. Yang keenam, jangan tinggal lepas subuh doa yang Nabi tak pernah tinggal baca. Lepas subuh, kalau nak baca waktu lain pun elok, tapi subuh Nabi tak pernah tinggal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. 3 doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu ni rupanya ada dua. Satu ilmu yang bermanfaat, satu lagi tak bermanfaat, kurang bermanfaat. Nak tahu ada 7 ciri ilmu yang bermanfaat, rujuk dalam kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Nah, nak lebih banyak lagi kupasan, rujuk dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ni, nah, di sebelah Kedah, di sebelah Kelantan hak ni, kitab ni memang terkenal lah. Kitab Ihya Ulumuddin. Beli kitab ni tuan-tuan. Nah, kitab ni kata ulama, wa man lam yaqra'il ihya falaysa bi ahya. Siapa tak pernah baca kitab Ihya, dia bukan orang hidup. Hatinya tidak hidup. Disebut di dalam kitab Al-Minhajus Sawi fi Syarh Tariqah Ali Ba'lawi, Al-Habib Zain ibn Ibrahim ibn Sumait sebut ada riwayat, Ahlullah, Ahlul Kashaf, depa tengok iblis. Iblis lari bertempiaran, wa ala ra'sihim turab, di atas kepala depa ada tanah. Lalu ditanya, ma sya'nukum? Pasal apa awak hang lagu ni lari bertempiaran? Lalu dijawab oleh iblis yang ramai-ramai kawan-kawan dia, qad ulifa kitabun nakhshan nas yattabi'unahu, telah ditulis satu kitab, kami takut manusia ambil pedoman dalam kitab ni. Rupa-rupanya zaman tu ditulis kitab apa? Ditulis kitab Ihya Ulumuddin. Kena adalah kat rumah kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya dia ada terjemah dia dalam bahasa Melayu, ada 8 jilid. Yang menterjemahnya lengkap, saya tak ingat nama, Tengku Ahmad Yaakob kalau tak silap saya. Tengku tu dia bukan bahasa sultan, kesultanan. Tengku ni orang Aceh. Orang Aceh kalau sebut tengku tu maksudnya tuan guru. Bukan daripada apa ni, keluarga diraja tak. Kalau sebut tengku tu bagi orang Aceh, tuan guru lah tu. Terjemah beliau, saya ada kat rumah. Kitab dia 8 jilid, bahasa Melayu. Kalau tuan-tuan tak faham bahasa Melayu, baca hak Arab. Arab dia 5 jilid.
Hak tu baca hak tu. Nah. Ha. Jangan tak baca. Ha, ni guru saya pesan, jangan tak baca kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kata tebal sangatlah ustaz, bila nak habis tak tahu. Ah, ha, beli dia punya ringkasan. Ha, ni jangan tak bacalah. Ringkasan dia bimbingan mukminin. Ha, itulah. Bimbingan mukminin dia tu ringkasan Imam Ghazali sendiri. Nah, ringkasan tu diterjemah oleh guru saya, almarhum Syekh Ahmad Sumait. Syekh Ahmad Sumait, orang alim besar di Singapura, dah meninggal dah. Ha, dia yang terjemah. Terjemahan apa ni, cetakan Pusaka Nasional Singapura tu antara yang terbaik lah. Dan saya tengok terjemahan yang terbaik beliau, Syekh Ahmad Sumait. Lagi satu, bahasa dia dekat dengan bahasa kita. Pasal duduk Singapura. Nah, jadi dekat dengan bahasa kita. Belilah buku tu, namanya Bimbingan Mukmini. Maksud kata, siapa baca kitab tu, dia bacalah keseluruhan kitab Ihya Ulumuddin. Tapi lepas khatam kitab tu, bacalah kitab Ihya. Nah, dan yang mengajaknya mesti orang yang ahli bidang dia. Pasal ada beberapa perkara dalam kitab Ihya memang rumit-rumit. Memang rawamit, rumit-rumit. Kadang-kadang kalau faham zahir, dia jadi lari kot lain. Nah, saya bagi contoh. Nah, dalam kitab Ihya sebut, adalah salah bagi siapa yang keluar mencari rezeki di awal paginya. Salah tu kerana dia tidak yakin dengan rezeki Allah. Ya, ni kalau kita tak ada syarah ni, melompat kita. Pensyarah-pensyarah, doktor, pegawai polis kan, cikgu kan, hak pergi kerja, ataupun yang berniaga jual nasi lemak pagi-pagi ni. Imam Ghazali kata, siapa yang keluar cari rezeki awal pagi lagu ni ni, ataupun keluar cari rezeki, ini sudah salah adab dengan Allah. Ha, lagu mana? Kalau baca zahir lagu tu, ustaz pun melompat. Nah, bukan kata orang umum, ustaz pun melompat. Kalau tak ada syarah dia dan tak ada ahli dia. Rupa-rupanya bila kita tanya orang yang ahli, lagu mana tuan guru? Tuan guru jawab, betul. Lagi kita pening pada. Nah? Betul lagu mana? Imam Ghazali kata, manusianya ada dua. Satu mutasabbib, yang kedua mutajarrib. Mutasabbib ni, kita nak hidup mesti ada sebab. Apa? Sebab dia kerja. Macam kita lah, orang awam ni mutasabbib. Ada golongan mutajarrib macam tok guru-tok guru, orang alim. Tak gaduh pi kerja, angkat tangan lah. Angkat tangan, bangun qiyamul lail malam. Esok depan pondok ada 6 tandan pisang, 2, 3, 4 kampik beras, dengan gula, dengan apa, sopa-sopi. Allah buka jalan tang tu. Ha, orang lagu ni yang kata Imam Ghazali, jangan duk sibuk. Jangan duk sibuk cari rezeki. Allah bagi, insya-Allah jamin. Pi mengajar. Ajar umat, didik dan tarbiyah umat. Ha, lagu tu. Nah, kumpulan apa? Al-mutajarrib, bukan mutasabbib. Ha, lagu itulah. Kena tanya pada orang yang ahli. Nah. Ilmu yang bermanfaat ada 7 ciri dalam kitab Ihya Ulumuddin dan dalam kitab Hidayatul Salikin, nanti tuan-tuan cari. Nah, yang kedua, minta rezeki yang baik. Rezeki ni macam-macam tu ada, tapi kita minta rezeki yang thayyib, yang baik. Nah, yang ketiga, kita minta amalan soleh diterima. Amalan soleh ni macam pelbagai tu ada, sembahyang tapi tak diterima oleh Allah pasal riak. Bangun qiyam bagus tapi riak, Allah tak terima. Kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar, wa kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berapa ramai orang bangkit malam tak dapat apa melainkan lapar, melainkan mengantuk saja. Berapa ramai orang puasa tak dapat apa melainkan dia lapar dahaga saja. Pasal dia puasa elok, tapi dia mengumpat orang. Dia mengumpat orang. Ha? Nak tahu tak? Jangan main-main dengan dia. Dia mula mengumpat orang. Yang main-main dengan dia. Pasal apa? Dia tu buaya darat. Buaya darat. Dia mengumpat orang. Kawan dia kata, hang jangan sebut lagu tu. Tak elok. Pasal apa? Kawan dia tanya, dia tu bukan buaya darat. Dia buaya darat dan laut. Dia tambah lagi. Patut-patut kita tegur. Patut-patut kita tegur. Ni dia tambah lagi. Lagu ni ni, oh bahaya. Nah, ishabu man dhakkarakum billahi ru'yatuh. Nabi sebut bersahabat dengan orang tengok daripada jauh. Kita ingat pada Allah.
lagu ni. Nah, jangan tengok daripada jauh. Oh, ni mesti banyak cerita. Cerita mengumpat, cerita apa ni. Nah, yang terakhir, taib. Yang kata, amai, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Nah, jangan kita letih saja. Hasad jaga-jaga, tuan-tuan. Hasad. Hasad ni apa? Hasad ni bahaya dia. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya hasad itu memakan akan pahala kebaikan yang kita lakukan seperti mana api memakan kayu kering. Jaga-jagalah. Itu kita nak tahu. Nak tahu. Sebab itu kena belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni dia menyuluh diri kita. Dia macam lampu. Bila kita jauh daripada lampu ni, kita tak nampak apa bayangan kat belakang. Tu kita doa rasa diri kita kemas. Tapi bila kita rapat dengan ilmu tasawuf, dia menyuluh diri. Bila dia suluh, kita tengok, ada bayang tu dia kat belakang. Lagi kita rapat, lagi kita mengaji, lagi besar. Lagi kita rapat, lagi besar. Hak tu, bayang tu adalah keaiban diri kita. Bila kita tahu diri kita tu dia, cerita bab malas kita, cerita bab rapalah kita, cerita bab kata orang kita, kita tak tengok orang lain. Pasal kita tengok bayang kita, makin besar, makin besar, makin besar. Itu keaiban diri kita. Tak sibuk kita cari kebaikan orang, keburukan orang. Itu ilmu tasawuf ni. Nah. Apa ilmu sekalipun lah. Terutama sekali ilmu hati, ilmu tasawuf ini. Nah. Kata Sayyidina Ibnu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Siapa yang nipih muka dia, nipih ilmu dia. Maksudnya siapa yang malas mengaji, maka nipih juga ilmu dia. Lagu tu yang terakhir untuk kita kongsi 7 pagi ni, bisyarat waktu subuh. Ana tabung pun dok ada, tengok tu. Kita boh duit dalam tabung. Nah, duit dalam tabung boh. Kita pi subuh di surau masjid. Ada tabung tak ada tabung, cari tabung. Tabung masjid boh duit dalam tu. Nah, kalau kata kita tak dan pi subuh di masjid, sediakan satu tabung dekat rumah. Ambil tin milo tak apa. Tebuk tin milo tu boh duit. Banyak mana pun tak apa, sekupang, dua kupang pun tak apa. Tapi hari-hari diri kita buat, isteri kita buat, anak-anak buat, cucu menantu buat. Nah, dan wasiat, kalau wabah meninggal esok, janganlah esok-esok-esok. Nah, lama lagi, biar lama lagi. Kalau wabah meninggal esok-esok, hangpa jangan tinggal ya, ni. Jangan tinggal. Nah, ini antara amalan supaya rezeki kita berkat. Kenapa? Pasal setiap pagi akan ada mai dua malaikat. Malaikat pertama dia doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Hak kedua, wa'ati mumsikan talafa. Hak pertama doa, ya Allah, awal pagi ni, ya Allah, gantikanlah harta orang yang suka menginfakkan hartanya tu, bagi ganti kat dia. Pasal tu orang tu makin kuat derma, makin banyak harta, makin dia bersedekah, makin dia kaya. Pasal tu, pasal didoakan oleh malaikat. Hak kedua ni lain. Dia pergi kerja sampai, mohon maaf nah, kadang-kadang tak dan pergi masjid, tak dan pergi surau. Guru saya Syekh Nuruddin kata lagu ni, memang zahirnya orang tak pergi surau masjid ni, zahir dia memang dia yang sibuk kerana kerja ke apa ke tak pergi masjid. Nah, memang zahir dia. Tapi jangan-jangan masjid tak mau tengok muka dia kerana dia dosa. Lagu tu sama, mohon maaf nah, orang yang tak mau pi ke Mekah ataupun Madinah buat umrah kah, tapi pi tempat lain boleh, jauh-jauh overseas lain boleh. Nah, nampak nampak zahir dia ada kerja sampai tak dan pi umrah, pi Mekah Madinah, nampak zahir lagu tu. Tapi siapa tahu Mekah Madinah tak ingin nak tengok muka dia, ataupun Al-Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Nabawi, Jannatul Baqi dengan Ma'la, tak ingin tengok muka dia. Sebab dia orang yang berdosa. Siapa tahu, hak tu kita takut. Hak tu kita takut. Sama jugalah dengan orang alim. Orang alim bila dia mai, kita bertembung saja program. Wali Allah duduk tempat kawasan kita sampai meninggal. Tak dan kita nak pergi ziarah, ambil ilmu ke, minta doa ke, ambil berkat. Tak dan. Kita kata tak dan. Jangan-jangan dia tak sudi nak tengok muka kita. Pasal kita mungkin banyak dosa lah. Kita ambil hak positif lagu tu lah. Haa. Pasal itu dia kerja siang malam, makin berkurang harta, makin berkurang dia. Pasal apa? Dia tak mau nak bersedekah. Di doa malaikat tadi, wa'ti mumsikan talafa, bagilah kebinasaan pada orang yang menahan-nahan hartanya itu.
Tambah lagi doa Nabi di awal pagi. Nabi doa sampailah ni. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi doa lama lah, tapi keberkatan dia sampailah. Ya Allah, berkatilah umatku di awal pagi mereka. Kata ulama, awal pagi antaranya solat subuh berjamaah, majlis ilmu lagu ni, baca Quran dan sebagainya. Nah, sama-samalah kita buat insya-Allah hak tertujuh ni. Kalau pergi masjid, surau masjid, waktu subuh tu bawalah duit, banyak mana pun tak kisah, bolehlah duit dalam tu. Yang penting setiap kali lepas subuh ataupun nak solat subuh tu bolehlah. Nah, waktu lagu ni eloklah sebelum terbit matahari, kita bolehlah tu. Untuk didoakan oleh malaikat. Kalau dekat rumah tu, tabung buah tabung lah. Bila dah seminggu, dua minggu penuh ataupun sebulan, jangan bawa pi jekel, jangan. Ataupun bawa pi apa nama, pi maidin. Ni sini ada maidin ke? Jangan pi nah. Bahalanya besar. Bagi dekat masjid, tabung masjid An-Najah, boleh guna untuk apa program ataupun orang yang memerlukan. Sekupang bagi kita besar di sisi Allah. Tambah ikhlas, tambah ikhlas lagi besar. Yang kata pahala ni, tak boleh nak kata apa. Seorang sahabat Nabi meninggal. Ya laitahu in kana jadidan. Alangkah eloknya kalau baru. Dia meninggal sebut benda ni. Ya laitahu in kana kamilan. Alangkah eloknya kalau satu. Ya laitahu in kana kathiran. Alangkah eloknya kalau selalu. Sahabat duk heran tengok pasal apa dia sebut benda ni. Orang elok, orang baik meninggal, jumpa Nabi. Nabi, Tuhan, ya Rasulullah, sahabat kita meninggal, dia sebut tiga benda. Alangkah elok kalau baru, alangkah elok kalau satu, alangkah elok kalau selalu. Nabi senyum. Nabi habaq, hangpa tahu Allah nampakkan pahala yang dia buat tu sebelum dia meninggal. Sampai dia rasa menyesal buat benda tu sedikit. Alangkah elok kalau baru. Dia di rumah, dia ada orang ketuk pintu. Siapa? Saya orang miskin. Tengoklah tuan, baju saya ni lama dah, lusuh dah. Oh, tunggu sat lah. Dia pun pergi kat almari. Ada baju baru, ada baju lama. Ambil baju lama, ambil baju baru nak bagi, takut demam seminggu tak jadi nah. Ambil baju lama. Pahala bagi baju lama tu, tu dia pahala tu dia. Mai. Pahala dia banyak kata mai. Sampai dia kata, alangkah elok kalau baru. Bagi hak lama lagu tu punya pahala. Kalaulah bagi baru lagu mana tak tahu. Tu lebih kurang lagu tu nah. Kali kedua, kali ketik, kali hak lain. Ada orang ketuk pintu. Man yadukul bab, siapa ketuk pintu ni? Ana faqirun ja'i', saya ni orang faqir, orang lapar. Oh, tunggu sat nah. Orang Arab ni kan makan roti. Nah, kita yang makan nasi lemak, orang Arab makan roti nah. Dia roti ni, satu buku roti dia kepok, dia patah kepok setengah untuk dia, setengah untuk orang tu. Pahala bagi setengah roti ni tu dia pahala mai. Sampai dia kata, alangkah elok kalau satu, satu roti bagi lagi besar pahala nah. Haklah dia pergi masjid, tengok ada orang buta, pergi mana nak pergi masjid elok, saya pun nak pergi masjid. Itulah the first and the last dalam hidup dia, pimpin orang buta pergi masjid. Pahala sekali pimpin lah. Pahala Allah datangkan nampak sampai dia menyesailah kata, alangkah eloknya kalau selalu. Itu yang kata pahala. Memang nampak kecil bagi kita, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar ni lagu mana nak bagi nampak besar lagu mana? Kalau budak tadika ni, kalau kita kata benda besar ni dia nampak apa? Budak tadika lah. Kalau kata besar dia nampak apa? Dia nampak gajah. Gajah. Cikgu ni dia tanya soalan dengan budak-budak tadika, anak-anak kita budak tadika. Apa binatang mula dengan huruf G? G. Huruf G. Seorang tak jawab, ada seorang budak jawab. Saya jawab cikgu, sila. Gajah. G. Gajah. Betul eh. Ni anak siapa tak tahu pandai sangat ni. Nah, habis senyap. Cikgu ni pula suka tanya soalan. La, cikgu nak tanya soalan. Apa binatang mula dengan huruf D? D. Nah, tadi G. G dia jawab gajah. La, D. Apa? Semua senyap. Tak ada seorang jawab. Dia jawab. Hang lagi lah. Apa? Dua ekor gajah. Cikgu dah ingat.
Cikgu dah ingat D tu dinosaur ke? Nah, donkey ke? Dolphin ke? Dua ekor gajah. Cikgu, dia mula marah cikgu. Hang ni nak main dengan saya apa? Hang ni atas kerusi. Hang ni atas kerusi. Cikgu ni patut jangan buat lagu tu nah. Terima, hang ni atas kerusi. Dalam pada tu dia tanya ni, apa binatang mula dengan huruf M? Budak-budak tengok kawan ni atas kerusi, tak berani jawab, sebab ni atas meja. Tak ada siapa jawab, dia jawab. Hang lagi cikgu dah risau. Apa? Mungkin gajah. Dia dah nampak gajah, budak-budak. Time ni cikgu tak boleh nak tahan. Hang, lalu hang pi keluar. Hang pi keluar. Pintu dia macam sliding door lagu ni, pintu. Nah, dia duduk kesian dengan dia duduk kat luar bawa beg besar lah. Waktu tu tak rehat lagi. Dia pergi kat luar tunggu. Pintu terbuka. Nah, cikgu tanya lagi, cikgu suka tanya soalan. Lah, soalan kedua lah. Kedua lah. Apa binatang mula dengan huruf J? Huruf J. Budak-budak tengok kawan, kena perambat, tak berani nak jawab. Nah, takut salah lagi habis kena perambat habis. Senyap, tak ada seorang jawab. Dia tolong jawab. Jangan-jangan gajah. Gajah lagi. Cikgu pun pimpang. Tutup pintu. Tutup tingkap habis. Cikgu kata seorang lah. Seorang lah. Tapi jangan kuat suara saja dia jawab. Dia bijak sangat. Dah ajak semua duk gajah. Cikgu kata, apa bisik-bisik takut dia dengar. Apa binatang mula huruf K? K, huruf K, K. Tapi cikgu tak sebut kuat, takut dia jawab. Dengar K. Seorang tak jawab. Pakai senyap lagu tu. Tiba-tiba ada suara kat luar jawab. Confirm gajah. Itu cerita gajah. Setakat ini sajalah, insyaAllah sama-sama kita mai tujuh perkara tadi. Mudah-mudahan manfaat pada saya dan kita semua, insyaAllah. Mohon maaflah kalau banyak bercakap dan lebih masa semua. Doakan saya. Lepas ini kami nak pergi ke USM pula. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat Tuan Guru Haji Saleh tadi, sama-samalah kita baca Fatihah sekali untuk Tuan Guru Haji Saleh kita dan almarhum Datuk Harun Din, juga guru saya juga Syekh Sayyid Fadli Yamani yang meninggal ini baru-baru ni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله، ولا تجعلنا من المفتونين ولا الضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة وشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير، الله أكبر. بسم